sekali kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah dan insyaAllah kita akan meneruskan pengajian dalam kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Imam An-Nawawi. Dan pada minggu yang lepas kita sedang membicarakan hadis berkenaan dengan Salman Al-Farisi dan Abu Darda, yang mana beliau menasihatkan kepada Abu Darda dengan mengatakan inna li rabbika alayka haqqa wa inna li nafsika alayka haqqa wa li ahlika alayka haqqa fa'ati kulladhi haqqin haqqa fa'ata an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fadhakara dhalika lah faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam sadaqa Salman. Rawahul Bukhari. Ini adalah berkenaan dengan kisah seperti mana kita mengatakan minggu lepas, Salman Al-Farisi dengan Abu Darda, yang mana beliau bermalam di dalam rumah Abu Darda dan beliau menasihatkan kepada Abu Darda supaya tidak berlebih-lebihan yang di dalam melaksanakan ibadahnya sehinggakan dia memudaratkan dirinya dan ahli keluarganya. Dan dia menasihatkan kepada Abu Darda, bagi dirimu ada hak, bagi isterimu ada hak, bagi ahli keluargamu ada hak, dan begitu juga diwajibkan kita memberikan hak ini kepada sesiapa yang ini yang ada hak ini ke atas kita. Maka apa yang disebutkan oleh Abu Darda ini, kita juga akan mendapati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengannya, dan ini hadis akan datang. Tapi apa yang penting adalah daripada perkataan-perkataan seperti ini, dalam Islam diasaskan yang ini prinsip yang mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, diwajibkan bagi tiap-tiap manusia, lebih-lebih lagi tiap-tiap orang Islam, untuk melihat kepada keadaannya dan untuk mengetahui apakah hak yang diwajibkan ke atasnya, dan hendaklah dia melaksanakan hak tersebut seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kita melaksanakan tanggungjawab, dalam kita melaksanakan hak yang mana Allah memberikan kepada kita, dan begitu juga hak yang kita ada terhadap ahli keluarga kita, dalam kita menjalankan hak ini dan tanggungjawab ini, ini adalah daripada cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani seorang suami yang memberikan, yang menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang suami terhadap isterinya dan juga terhadap anak-anaknya, maka pelaksanaannya bagi perkara ini adalah perkara yang akan mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga seorang majikan, begitu juga dengan seorang pekerja, apabila mereka menjalankan tanggungjawab mereka dan menjalankan hak yang ada pada mereka, maka ini adalah daripada perkara yang akan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi tiap-tiap situasi, bagi tiap-tiap keadaan, kita akan mendapati manusia-manusia berbeza antara satu dengan yang lain atas tanggungjawab yang mereka melaksanakan dan hak yang ada pada diri mereka masing-masing. Maka riwayat ini dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita akan kepentingan menjalankan tanggungjawab. Kepentingan yang ini melaksanakan hak dan memberikan hak ini kepada apa yang ini yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kadar yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menjalankan hak, kalau sekiranya seseorang itu melebihi, dia boleh juga mendatangkan mudarat. Yani seperti mana kisah ini Abu Darda, beliau ini puasa tiap-tiap hari dan beliau tidak tidur malam, yakni hanya sedikit sahaja daripada masa beliau tidur. Beliau menghabiskan masanya melakukan salat malam dan beliau melakukan puasa tiap-tiap hari, dan dia terus melakukan amalan-amalan seperti ini sehingga kan ahli keluarganya melihat kepada keadaannya seolah-olah dia tidak mahu dunia lagi. Jadi maksudnya dia terus yakni dalam keadaan dia bersendirian begitu. Jadi pada awalnya dia menyangkakan ini adalah perkara yang baik, sebab melakukan solat malam adalah perkara yang baik, puasa tiap-tiap hari adalah perkara yang baik,
Akan tetapi Salman mengatakan, wahai Abu Darda, bagi dirimu juga ada hak, bagi ahli keluargamu juga ada hak, bagi isterimu juga ada hak, dan sebagainya. Dan Nabi SAW setuju dengan Salman. Nabi mengatakan, sadaqah Salman, sebab Abu Darda menanyakan ini kepada Nabi SAW. Apabila Salman mengatakan apa dia mengatakan kepada Abu Darda, Abu Darda yakni ada kemusykilan, maka dia datang kepada Nabi SAW dan Nabi mengatakan, sadaqah Salman, Salman yakni benar apa yang dia mengatakan kepada kamu, iaitu bagi diri kamu ada hak, bagi ahli keluarga kamu ada hak, bagi mereka di bawahan kamu juga ada hak, dan hendaklah kamu memberikan hak kepada tiap-tiap tanggungjawab yakni yang diberikan kepada kamu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah insya-Allah. Sekarang insya-Allah kita akan masuk kepada hadis yang seterusnya. Dan hadis yang seterusnya kita lihat ada kesamaan. Ada kesamaan yakni dengan hadis yang kita membacakan tadi. Tetapi ini berlaku pada sahabat yang lain. Kita akan mendapati ramai daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka memperbanyakkan ibadah dan ibadah mereka luar biasa. Salah seorang daripada mereka adalah namanya Abdullah bin Amr bin As. Sebelum ini kita membicarakan tentang Abu Darda. Selepas itu Al-Imam Nawawi mengatakan, wa an Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Abdullah bin Amr ibn As. Maka dia adalah anak kepada Amr bin As. Siapa ini Amr bin As? Amr bin As adalah sahabat Nabi SAW yang terkenal sebagai yang menjaga negeri Mesir. Yani apabila orang Islam takluk Mesir, Amr bin As yang dilantik yang sebagai pemimpinnya. Maka apabila sampai kepada Mesir, dia mengasaskan masjid. Nama dia Masjid Amr bin As. Sampai hari ini kalau kita pergi ke Mesir dan kita pergi di sebuah tempat dekat dengan Kahir, namanya Fustah. Di sana kita akan mendapati sebuah masjid. Namanya Masjid Amr bin As. Dan kalau kita pergi Mesir, sangat penting kita menziarahi masjid ini. Apa sebabnya? Sebab masjid ini adalah masjid yang mana Al-Imam Syafi'i mengajar di dalamnya apabila dia berada di Mesir. Al-Imam Syafi'i beliau sampai di Mesir pada tahun 200 ataupun 200 Hijriah. Yani beliau dilahirkan pada tahun 150 Hijriah. Selepas ini beliau ini ke Baghdad dan Yaman, akhir sekali ini beliau menetap di Mesir. Dan beliau sampai ini ke Mesir pada tahun 200 ataupun 201 Hijriah. Apabila dia sampai di Mesir, dia mengembangkan mazhab Al-Imam Syafi'i di tempat ini, Masjid Amr bin As. Jadi itu sebab saya mengatakan kalau kita pergi ke Mesir, jangan lupa yakni menziarahi masjid ini, sebab Al-Imam Syafi'i dia mengajar di sana dan makamnya juga berdekatan dengan masjid. Makam Imam Syafi'i. Jadi tempat pusat ini sangat penting sekali. Sebab zaman dahulu tempat Fustat ini, nama dia nama Fustat, ia adalah capital bagi negeri Mesir. Manakala Kairo yang ada sekarang ini, dia datang selepas itu beratus tahun baru dia ada capital. Tapi zaman dahulu capital Mesir bukan Kairo, capitalnya adalah Fustat. Jadi tempat ini adalah tempat Amr bin As. Sebab masjid itu dikenali sebagai Masjid Amr ibn As. Amr bin As dia ada anak namanya Abdullah. Ini cerita dia tentang anak Amr bin As. Dan Abdullah ni terkenal dengan kezuhudannya. Orang dia zuhud. Dia seperti Abu Darda. Seperti Abu Darda. Yang ini dia melakukan solat malam dan dia puasa, tiap-tiap hari puasa. Abdullah bin Amr bin As. Dan dia menghabiskan waktunya semua dalam ibadah dan zikrullah. Sehingga kan beliau yang ini terkenal salah seorang daripada awliya di kalangan para sahabat dan salihin. Yang mana doanya mustajab. Abdullah bin Amr bin As, dia kalau berdoa, mustajab doanya. Dan dia kalau berada dalam peperangan, Allah SWT memberikan nusrah. Dia salah satu daripada empat orang abadilah.
Ini kita ada satu istilah abadilah di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana abadilah kalau masuk peperangan Allah memberikan nusrah. Siapa mereka? Pertama sekali adalah Abdullah, nama mereka semua Abdullah. Jadi empat abadilah. Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar dengan Abdullah bin Mas'ud. Ini kita memanggil mereka al-abadilah. Al-abadilah, yakni empat Abdullah. Empat Abdullah ni apa kelebihan mereka? Kelebihan mereka adalah kalau sekiranya mereka masuk dalam peperangan, satu daripada abadilah seperti 100 yang diorang. Sebab ini luar biasa. Yang ini mereka adalah manusia yang apabila yang ini bersumpah dengan nama Allah, maka Allah ini akan kabulkan. Itu sebab yang ini mereka ini adalah para sahabat ini yang diberikan kelebihan ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ada masa, kita baca tentang mereka. Baca ini tentang Abdullah bin Amr ibn As. Jadi beliau meriwayatkan, beliau mengatakan, qala ukhbiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anni aqul wallahi la asumanna an-nahar. Ada orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, Abdullah puasa tiap-tiap hari sebab dia bersumpah melakukan sedemikian. Ini Abdullah bin Amr bin As ini, dia bersumpah, dia mengatakan, demi Allah aku akan puasa tiap-tiap hari sampai aku mati. Dia melakukan sumpahan. Jadi ada orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, ya Rasulullah, Abdullah yang ini bersumpah sedemikian. Wala aqumanna al-laila ma'ishu, dan aku akan melakukan salat malam tiap-tiap malam sampai aku meninggal dunia. Ini juga ada sumpah juga. Jadi seolah-olah datang kepada dia macam satu apa? Satu semangat gitu. Dia bersumpah dengan nama Allah, dia akan puasa pada tiap-tiap hari dan dia akan melakukan salat malam pada tiap-tiap malam. Maka apabila berita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi memanggilnya dan menanyakan kepadanya, antal ladzi taqulu dzalik? Adakah engkau yang mengatakan sedemikian, yakni engkau yang sumpah yang kau akan puasa pada tiap-tiap hari dan solat ini pada tiap-tiap malam? Faqultu lahu qad qultu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Maka dia mengatakan, betul ya Rasulullah, aku mengatakan sedemikian demi bapaku dan ibuku, ini adalah istilah ini apa dia mengatakan, bapa dan ibuku aku sanggup berkorban fi sabilillah. Dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal fa innaka la tastati'u dhalik. Nabi mengatakan kepadanya, sesungguhnya engkau tak mampu melakukan sedemikian. Engkau tidak mampu melakukan sedemikian. Ini adalah daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi mengetahui yang dia tidak mampu melakukan sedemikian. Yani apa sebabnya? Sebab kadang-kadang ada orang misalnya sekarang dia boleh puasa tiap-tiap hari. Dia boleh bangun pada tiap-tiap malam. Tetapi bagaimana kalau dia datang sakit? Kalau satu orang itu dia bersumpah dengan nama Allah, dia mengatakan, sampai aku mati aku akan puasa tiap-tiap hari dan aku akan salat ini pada tiap-tiap malam, dan dia tidak mengetahui mungkin pada zaman yang akan datang mungkin dia jatuh sakit, dia tidak akan melakukan sedemikian. Sebab kalau seseorang itu bersumpah dengan nama Allah SWT, ini menjadi wajib ke atasnya, betul ke tidak? Kalau sekiranya dia tidak melakukannya, maka dia kena tebus dari sumpahannya. Maka Nabi mengatakan, fa innaka la tastati'u dhalik, engkau tidak mampu melakukan sedemikian. Selepas itu Nabi menasihatkan kepadanya, fasum wa aftir, puasa dan buka. Yani maksudnya kadang-kadang puasa, kadang-kadang jangan puasa. Yani jangan kamu puasa pada tiap-tiap hari tak mau. Tetapi ada hari kamu puasa, satu hari kamu puasa, satu hari kamu buka. Wa nam wa qum, sebahagian daripada malam tidur, sebahagian daripada malam ini bangun. Jangan ini bangun satu malam. Jadi Nabi SAW melarang Abdullah bin Amr bin As terus ini malam, satu malam tak tidur, terus ini ibadat terus. Kenapa Nabi SAW melarang perkara ini? Sebab kebiasaannya badan manusia tidak dapat menahannya, dan ini boleh membawa kepada mudarat baginya.
Dan Nabi SAW sayang kepada umatnya, dan Nabi mahu kebaikan bagi umatnya, maka Nabi melarang mereka melakukan sedemikian supaya mereka tidak memudaratkan diri mereka dan juga menjadi mudarat juga bagi ahli keluarga mereka disebabkan kepadatan yang boleh datang kepada mereka pada waktu siang dan sebagainya. Jadi ini adalah belas kasihan Nabi SAW ini kepada umatnya. Sebab kalau Nabi mahu, Nabi boleh mengatakan kepada dia, teruskan. Teruskan solat malam, jangan tidur. Teruskan puasa tiap-tiap hari. Kita hari ini bila kita sampai kepada perkara seperti ini, sampai kepada kita hari ini, kita akan menyangkakan ini sunnah Nabi SAW. Kita akan menyangkakan sunnah Nabi SAW puasa tiap-tiap hari. Ataupun kita mengatakan sunnah Nabi SAW ini solat malam tak tidur. Tetapi Nabi SAW melarang kita melakukan sedemikian. Wasum minasyahri salasata ayyam. Nabi menasihatkan kepadanya puasa 3 hari dalam sebulan. Puasa 3 hari dalam sebulan. Abdullah bin Amr bin As tiap-tiap hari puasa. Tapi Nabi mengatakan kepadanya, puasalah 3 hari yang di dalam sebulan. Fa innal hasanata bi ashri amsalha. Sebab Allah Subhanahu wa taala akan menggandakan satu pahala kepada 10 kali ganda. Yani apa maksudnya? Maksudnya kalau satu orang itu dia puasa 3 hari satu bulan, seolah-olah dia puasa satu bulan. Macam mana yang dia puasa satu bulan? Sebab satu hari puasa, seolah-olah dia puasa 10 hari. 3 hari puasa, seolah-olah dia puasa 30 hari. Maka Nabi mengatakan kepada Abdullah, innal hasanata bi'ashri amsalha. Satu pahala Allah berikan digandakan 10 kali ganda. Jadi kau puasa 3 hari, Allah akan memberikan seolah-olah kau puasa 1 bulan. Wa dhalika mislu siyamid dahr. Dan Nabi mengatakan itu adalah seperti puasa dahar. Puasa dahar ini maksudnya puasa tiap-tiap hari. Puasa tiap-tiap hari ini dikenali sebagai siyamud dahar. Jadi Nabi mengatakan barang siapa yang puasa 3 hari tiap-tiap bulan, seolah-olah dia telah puasa pada tiap-tiap hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita insya-Allah. Selepas itu dia mengatakan, qultu fa inni utiqu afdala min dhalik. Abdullah bin Amr bin As apabila dengar ini, 3 hari 1 bulan, maka dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku mampu melakukan lebih. Yani 3 hari aku biasa tiap-tiap hari aku puasa. 3 hari baginya ini benda yang mudah, ini 3 hari. Jadi dia mengatakan aku boleh melakukan lebih daripada itu. Maka Nabi mengatakan kepadanya, fasum yauman wa aftir yaumain. Nabi mengatakan kalau sekiranya kau mampu, maka kau puasa 1 hari dan buka 2 hari. Puasa 1 hari, buka 2 hari. Yani pada tiap-tiap 3 hari puasa satu hari. Qultu fa inni utiqu afdala min dhalik. Abdullah mengatakan aku mampu lebih daripada itu ya Rasulullah. Aku mampu lebih daripada perkara tersebut. Qal fasum yauman wa aftir yauman. Nabi mengatakan puasalah 1 hari dan buka 1 hari. Fadhalika siyamu Daud alaihi salam. Nabi mengatakan itu adalah puasa Nabi Daud alaihi salam. Puasa Nabi Daud alaihissalam. Dan Nabi mengatakan wahwa a'dalus siyam, itu adalah yang sebaik-baiknya. Yani puasa Daud alaihissalam ini maksudnya Nabi Daud alaihissalam kebiasaannya adalah dia puasa 1 hari dan dia buka 1 hari. Dan ini yang disebutkan kepada Abdullah bin Amr bin As, dan ini merupakan yang paling maksimum yang Nabi menggalakkan umatnya kalau sekiranya seseorang itu mampu melakukan sedemikian. Tetapi puasa terus Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak menggalakkan. Itu sebab kita lihat hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang dia puasa, kadang-kadang dia tidak. Kadang-kadang dia tidak puasa. Untuk menerangkan kepada kita ini adalah perkara yang dianjurkan begitu. Kalau sekiranya Nabi puasa pada tiap-tiap hari,
maka kita semua akan menyangkakan puasa tiap-tiap hari adalah daripada perkara yang ini yang disunatkan ataupun yang ditekankan. Maka mungkin ramai daripada kita tidak dapat melakukan sedemikian. Wa fi riwayatin, ada riwayat yang lain, Al-Imam Malawi mengatakan huwa afdalus siyam, yakni puasa Nabi Daud alaihi salam, Nabi mengatakan itu adalah puasa yang paling baik. Yani puasa satu hari dan buka satu hari. Faqultu fa inni utiqu afdala min dhalik. Lepas itu Abdullah mengatakan, ya Rasulullah, aku mampu melakukan lebih daripada itu. Yani lebih daripada puasa Daud. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, la afdala min dhalik, tidak ada puasa yang lebih baik daripada puasa itu. Yani tidak ada puasa yang lebih baik daripada puasa Nabi Daud alaihi salam. Li'an akuna qabiltu salasata al-ayami allati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min ahli wa mali. Yani Abdullah bin Amr bin As, bila dia dah sampai tua, dia teringat pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, kalaulah sekiranya aku menerima 3 hari tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan, itu adalah lebih baik yang dibagiku dan bagi ahli keluargaku, lebih aku menyukainya daripada ahli keluargaku dan juga daripada harta. Yani apa maksudnya? Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepadanya puasa 3 hari tiap-tiap bulan. Itu adalah nasihat yang pertama sekali. Tetapi dia mengatakan, ya Rasulullah, aku mampu melakukan lebih daripada itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan, yakni puasa 1 hari buka 2 hari. Lepas itu dia menanyakan, aku mampu lebih daripada itu. Maka Nabi mengatakan, puasalah puasa Daud. Dia mengatakan, aku lebih daripada itu. Nabi mengatakan, tidak ada lebih afdal daripada itu. Tetapi selepas wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, kalau sekiranya aku tahu, maka aku akan mengambil nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Apakah yang pertama? Yang pertama ini adalah puasa ini 3 hari pada tiap-tiap bulan, sebab yang ini dia sudah melihat yang ini kelebihannya. Dia sudah melihat yang ini kelebihannya, bagaimana yang ini dia memberikan manfaat yang ini kepadanya. Bukan saja yang ini di dunia, tapi dia mendapatkan kelebihan dan barakah daripada nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan sedemikian. Hadis ini diriwayatkan, dia adalah hadis ini yang panjang ya. Kita ada lagi 2 muka surat dari hadis ini, sebab berkenaan dengan Abdullah bin Amr bin As, kita ada beberapa riwayat. Jadi Al-Imam Munawwi dia menukilkan dalam 5 riwayat di sini. Cuba bayangkan. Tetapi maknanya sekali lebih kurang sama. Apa yang kita dapat manfaat ini daripada hadis ini, banyak kesamaannya dengan hadis ini yang sebelumnya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada kita bahwasanya badan kita ada hak yang ke atas kita, ahli keluarga kita ada hak yang ke atas kita, harta kita ada hak yang ke atas kita dan sebagainya. Jadi bagi seorang muslim, maka hendaklah dia melihat ini kepada keadaannya, maka janganlah dia melakukan sesuatu yang boleh memudaratkan dirinya walaupun dalam melakukan kebaikan. Dia boleh memudaratkan dirinya ataupun memudaratkan ahli keluarganya yang lain, ataupun menjadi sebab dia tidak melaksanakan tanggungjawabnya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun tanggungjawabnya kepada ahli keluarganya yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kepahaman dan memberikan kepada kita taufik dan hidayah, dapat kita mengamalkan insya-Allah apa yang dinasihatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita iman dan ketakwaan dan keyakinan, dan menghidupkan hati-hati kita dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan Allah matikan kita dengan husnul khatimah dan memberikan kepada kita kebangkitan bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ila hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.